betul. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke arah Bogor. Gimana Pak? Kira-kira persiapannya Pak? 100%. 100%. Siap. Siap. Kalau capek? Ya duduk berhenti. Nah, ridernya nih, rider. Arah perjalanan kita itu ke arah Kopi Tubing di arah Bogor, mungkin sekitar Dramaga ya, mungkin sekitar perjalanan itu sekitar 2-3 jam, tapi nggak tahu ya nih, karena banyak berhenti-berhenti, kita nggak tahu juga nih, berapa jam sampai sana. Lanjut! Bogor kota coy, kita nyarap dulu, istirahat noh, makan-makan yang belum pada sarapan, makan dulu. Pada ngopi. Maaf ya, nyoklat musuh, nyoklat loh. Nyoklat ngopi. Wah, nyarap. Ini nyarap. Wajib PS ya Pak. Kopi harus satu tenan. Jalanan 3 jam nyampe Kopi Tubing. Oh la 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 la, jos. Jos, jos, jos. Jos, muka-muka happy setelah 3 jam perjalanan. Blabuk-blabuk semua. La la la. Nyos ya, mak nyos. Pokoknya yang belum pernah kesini, coba rasain deh. Rasain capeknya. River Tubing tiketnya berapa Mas? Ada dua sih Mas, yang pertama itu yang sunrise sama yang adventure. Oh gitu. Kalau yang sunrise itu jalan pendek cuma 55.000 per orang, 2 kali. Itu berapa menit Mas? Dari jembatan kita kurang lebih
Oh gitu. Oh, kalau yang adventure itu kalau 2 km/jam. Oh. Kalau yang 1 km/jam. Oh iya. Jauh. 1 km, coy. Woi, mau enggak? Ya apa sih Pak Bim? Mangan loh. Pokoknya kalau kesini itu harus bawa salin biar bisa mandi di kali, coy. Terus kan? Loh, nyampe sini lo mau numpang makan lah, jauh-jauh dari Cilengsi kok mau numpang makan. Oke sedulur, jadi kita sudah pesen makanan. Ini ternyata ya Allah cuma segini doang, masa cuma 308.000. Dibawain duit lo sama mbakku tuh 1 juta. Cuma segini gak kurang lo. Astaga. Ini atas namanya Amin Rete lo. Ini beneran lo, ini saya yang bayarin lo. Wah enak aja ntar dibayarin, tapi nanti dibagi rata. Kalau es teh manis biasa itu mungkin rasanya manis. Kalau di sini es teh manis itu rasanya pahit. Lah ngopo? Lah ini kopi kok bukan es teh manis toh? Kopi, kopi tubik. Tapi ya, dilihat dulu dong bacaannya. Jika hanya sekedar singgah cukup beri aku kopi, jangan kenangan. Oh, jangan hati. Dulur, kalau es teh manis biasanya kan harganya 3.000. Tapi no ya, kalau di sini berhubung ini harganya mahal, namanya beda. Bukan es teh manis, tapi teh es, teh manis ais. Jadi kalau ada tulisannya ais, itu harganya lebih mahal. Biasanya 5.000 jadi 15.000. Wes pokocan moh. Besok aku nek dodolan tak kasih ais teh manis biar 15.000. Oh iya, ini selamatan RT baru ya. Kan sampingan ya. Bisa nih untuk keren. Pak Bima itu makanan apa namanya? Ini namanya blunak. Ada jagung godok. Makan apa Mas Arif? Kolak. 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 Nah itu apa lo Pak Sem? Lagi gurame. Hah? Gurame ya? Waduh lolo. Lah kok bisa gurame? Ya benar. Oke, madang isi sedulur biar tenaganya full. Ya. Madang gurame. Yang lain pakai sendok ini loh, pakai tangan. Waduh. Mangan kan? Aja kesusu, kok ndak kesokok dong. Oke? Enak Mas. Oh, enak banget iki. Biasa nasi kucing dikasih makan kayak gini. Besok lancar bahasa Inggris aku, Pak. Iya, biasanya bahasa Jawa, besok Senin aku masuk kerja, aku bahasa Inggris. Nah, jadi mantenan ini. Jadi begini. Berhubung udah pada kenyang, ini masih ada, kita habis gini ya. Ini total wae loh, panganan. Gue jenengnya apa Pak Rete? Ini jenengnya jagung godok. Kalau hejane enak kepol gitu. Rasanya gue ada legit-legit ke pria gitu ya. Penghabisan Mas Musa. Oh.
Habisin dong. Doraemon dong. Bali-bali bambu. Sampai tulangnya aja habis lo. Wah, luar biasa. Oh iya, tadi gua bawa mobil gua aja ya. Masih ada 30 khas kopi tubing, rasanya mantap. Gak ada di tempat-tempat lain yang rasanya seperti ini. Jadi gak sia-sia kita jauh-jauh sampai sini, macet, jalan naik turun. Stop pokoknya. Kopinya kopi api susu tambah. Mantap, original lo. Espresso, oregano, mantap lo.